Fuji Utami dibanjiri hujatan saat menyindir Tubagus Jodi Supir Bibi Ardiansyah saat mengalami kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia. Namun Bunda Ashanti turut beri pembelaan ke Fuji Utami Putri yang belum menerima kebebasan Tubagus Jodi. Seperti yang kita ketahui nama Fujianti Utami alias Fuji belakangan ini menjadi sorotan netizen usai dia menyindir Tubagus Jodi. Fuji mendapatkan hujatan imbas dari sindirannya ke Tubagus. Ayah Fujianti Utami alias Fuji Haji Faisal memberikan tanggapan terkait sang putri yang habis-habisan dihujat oleh netizen. Kali ini Fuji dihujat netizen usai menyindir Tubagus Jody yang sudah bebas setelah 2,5 di penjara akibat menewaskan kakak dan kakak ipar Fuji, Bibi Andrian Syah dan Vanessa Angel. Di kolom komentar unggahan Tubagus Jody, Fuji seolah tak terima Jody bisa bebas lebih cepat dibandingkan putusan. Dia pun membawa-bawa ponakannya Galas Kai yang merupakan anak sematawayang Bibi dan Vanessa Angel. Enak ya 2,5 tahun, Gala kehilangan orang tuanya seumur hidup, ditulis Fuji di kolom komentar. Terkait hal itu, Haji Faisal mengaku bingung sekaligus prihatin mengapa anaknya yang justru diserang. Ya kalau masalahnya diserang netizen saya juga merasa prihatin juga bingung kenapa sampai begitu. Jikata Haji Faisal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024. Menurut Haji Faisal, reaksi Fuji itu sangat wajar mengingat hubungan Fuji dengan sang kakak sangatlah dekat. Aneh, jika mantan kekasih tarik halilintar itu diam saja, saat mendengar kabar kebebasan tuh bagus jodi. Selain itu Fuji mengungkap penghasilan yang diterima dari konten eksklusif. Tak tanggung-tanggung, penerimaan tersebut mencapai 3 digit setiap bulan. Mantan kekasih tarik halilintar ini mempersilahkan hater berlangganan. Dia tak mempermasalahkan hal tersebut. Fakta tersebut membuat status Fuji sebagai selebgram tak bisa dipandang sebelah mata. Tak mengherankan memang. Lantaran pemilik akun Fuji Underscore itu kini sudah memiliki tak kurang dari 17 juta pengikut. Ini terungkap kala Fuji muncul jadi tamu di podcast Bocah-Bocah Kosong di Youtube Hahaha Project by Genflix, Selasa, 17 September 2024. Awalnya, Fuji ditanya oleh host soal pendapatan dari eksklusif Instagramnya. Dapat berapa juta dari eksklusif Instagram, pakai digit aja ya? Tanya para host. Fuji pun dengan lantang mengatakan bahwa. Penghasilannya dari eksklusif Instagram sudah mencapai 3 digit alias ratusan juta. 3 digit? Eh ucap Fuji. Mendengar hal itu, para host pun shock bukan main. Emang kalian nggak? Tanya balik Fuji. Emang kalian nggak? Tanya balik Fuji. Karena aku emang lagi sering upload di eksklusif sih. Kalau misalnya haters-haters masuk yang nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi lo bayar. Ye ya ucap mantan Tarik Halilintar tersebut. Cuplikan video yang merekam ucapan Fuji itu lantas viral dan diunggah lagi oleh akun Instagram Lambe Gosip dan menuai banyak komentar. Tapi IG eksklusif dia murah DCM9K biasanya kan rata, ya 39 kaya. Makanya banyak ya geng ikutin dan rezeki dia JG, ya e tulis akun yo. Masya Allah wow keren, memang rezeki itu bisa DTG dokter mana SJ. Menyala F semangat, eh imbu aku niat. Yang hujat GK dapat apa dua? yang dihujat kaya raya ya timpal aku nenite